Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Asti Update. Sebelumnya, Bang Min selalu mengucapkan terima kasih nih ya untuk kalian semua yang selalu support Bang Min di channel ini. Semoga kalian semua tentunya dilimpahi keberkahan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Bang Min kembali bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial couple saat seduar ya. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri makin semangat dong menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Alsa dan Kak Titi. Oke nih para sahabat Isa, langsung saja kita cek apa saja nih kabar-kabar hangatnya di kesempatan pagi hari ini ya. Check it out. Yang pertama ini kita awali dari Instagram Tiara News Official, yang disitu merepost dari official Instagramnya Side Nike Face. Tertulis you tahu dong harus apa. Seperti biasanya nih para sahabat Isa, jika ada updatean mengenai konser musik tahunan di berbagai macam kota di Indonesia, pastinya dong Instagram fanbase Mutiara, Instagram fanbase warga bucin, Instagram fanbase couple t-shirt ya maksud Bang Min, pasti akan meripostnya dengan gercep nih supaya mama selain bisa manggung di festival musik tahunan tersebut. Kali ini Instagram Side Nine Pairs tertulis Horas Medan, kalian tunggu kami sebentar lagi ya. Side Nine Pairs 2022. Tentu saja tanpa harus dikomando lebih jelas, kalian tahu nih ya para sahabat teaser harus ngapain jika menemukan updatean dari Instagram Festival Music Tahunan. Tentu saja dong harus serbu kolom komentarnya dengan menuliskan nama mama Selen supaya segera dinotis oleh Instagram Festival Music tersebut, seperti update dari Side Nike Fest yang akan ada di Kota Medan nih. Di kolom komentarnya sendiri nama mama Selen langsung saja dong membanjiri updatean official Instagram tersebut. Andini TV, this is MGK, Tiara News Official menuliskan Tiara Andini for line up, cocok nih undang Tiara Andini. Tiara Andini wajib ada, dan yang terakhir Titian underscore Bismillah ada Tiara Andini. Bismillah nih para sahabat teaser, semoga dinotis oleh admin Instagram dan juga penyelenggara festival musik tahunan tersebut yang rencananya akan ada di Kota Medan nih. Semoga mama Selen bisa menghibur para mutiara, tim Alsa dan juga para warga bucin yang ada di Kota Medan tentunya. Kita lanjut ke kabar nomor 2. Di kesempatan kemarin malam, hayo nih yang ketinggalan live Instagram ke Tiara Andini di Instagram Pop hari ini, angkat tangan. Bang Min tentu saja tidak ketinggalan ya. Berikut ini adalah bukti jika Bang Min tidak ketinggalan live Instagram Kak Titi bersama dengan Pop hari ini. Konsepnya live Instagram kemarin malam adalah Kak Titi membajak Instagramnya Pop hari ini. Di situ Kak Titi melakukan siaran langsung nih para sahabat teaser ya, atau live Instagram ngobrol-ngobrol curhat-curhat dan juga Q&A kecil-kecilan untuk para followers Instagram Pop hari ini, yang pastinya jika Kak Titi mampir di Instagram tersebut para mutiara langsung menyerbu, baik itu tim Alsa dan juga warga bucin, yang pasti salah satunya yang paling banyak ditanyakan di awal-awal Kak Titi live Instagram ya. Dan juga alhamdulillahnya Kak Titi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak tertulis di awal-awal live Instagram mengenai vlog birthday-nya Alshad kapan tayangnya nih. Update mengenai kapan vlog terbaru Papa Shad Birthday di channel YouTube, entah itu Alsa Ama TV atau Kak Tiara Andini, langsung dijawab oleh mamanya Selen ya. Seperti Instagram Alsa X Tiara yang juga menyoroti pertanyaan mengenai kapan vlognya tayang nih. Yang nanya mulu vlognya kapan diupload nih, dijawab langsung sama pemilik YouTube-nya, wek minggu ini katanya guys. Beneran gak tahu, depan aja ti, kayak kecepatan gitu loh. Mari kita saksikan jawaban dari yang punya channel ya. Enaknya kapan ya? Secepatnya. Yang pasti hari apa sih sekarang? Insyaallah minggu ini ya guys. Insyaallah minggu ini. Please jangan teror aku, jangan dibully.
Kalian dengar sendiri kan para sahabat teaser jawaban dari yang punya channel YouTube-nya langsung. Insya Allah minggu ini jika Kak Titi yang menjawabnya, insya Allah minggu ini dipastikan untuk vlog special birthday-nya Alshad ada di channel YouTube-nya Kak Tiara Andini tentunya nih ya para sahabat teaser. Mari kita lihat apa saja tanggapan dari warga bucin di Instagram Alshad X Tiara di kolom komentar nih. Dian Zev, tanggal 2 sih feeling aku bintang 8138, tanggal 3 ya guys mungkinkah itu, dan Abid Popin Sky berarti antara Jumat Sabtu atau Minggu ya Ti, dijawab oleh ID SCFM malam Minggu enggak sih seru tuh. Jika bener nih insya Allah kata-kata Titi minggu ini berarti antara hari ini, besok Sabtu atau Minggunya nih para sahabat teaser ya. Paling cocok seperti apa yang dituliskan oleh Instagram ID underscore SYFN ini. Malming asik tuh sepertinya. Malmingnya para jomblo menyaksikan uploadan special birthday-nya Alsa di channel YouTube-nya Kak Titi. Sepertinya asik sekali nih ya menemani malam Minggu yang kelabu. Lanjut ke kabar nomor 2, kembali Instagram Alshad X Tiara yang menyoroti live Instagramnya Kak Tiara Andini dan juga di situ menyoroti berbagai macam keseruan di live Instagramnya mamanya Seleni. Kak Titi menyanyikan lagu Glimpse of You dengan segala kerendeman Titi plus bonus caping tertulis di caption unggahan Instagram Alshad X Tiara tersebut. Kalian penasaran kan? Mari Bang Min tampilkan momen-momen capingnya Kak Tiara Andini di live Instagram kemarin malam nih. Hoping I'll find a glimpse of us. Kasihan gak sih untuk pasangan di masa depan kita kalau kita tidak bisa selesai dengan masa lalu. Itu nyesek banget sih jujur. Siapa yang pernah digituin? Kesalahan ini. Kita ingat salah yang bisa begitu. Iya begitu. Ayo. Bener kan para sahabat Isa, di akhir-akhir Kak Titi menyanyikan lagu Glimpse of You tersebut, dia caping nih meniru ayangnya yang sering caping kepada satwa-satwa, khususnya satwa-satwa karnivora yang ada di BWP ya. Tidak hanya menyanyikan lagu tersebut nih para sahabat Isa, Kak Titi juga menyanyikan lagu Janset Full secara full ya. Ya penasaran Kak Titi menyanyikan lagu Janji Setia di live Instagram kemarin malam, bisa cek sendiri di Instagram Alshad X Tiara yang Bang Min tampilkan ini ya. Di situ tertulis caption Janset Full Random Tiara Random Andini Wek Wek Wek. Namun setelah menyaksikan yang terlengkap dan terhangat dari Bang Min tentunya ya di channel Asti Update ini, Kak Titi menyanyikan lagu Janji Setia di live Instagram kemarin malam, ada beberapa kehebohan serta momen-momen yang sayang untuk tidak dilihat nih para sahabat Tisa. Seperti Kak Titi menyanyikan lagu Janset menggunakan ekornya Selen, hayo ya. Kapan lagi Kak Titi nyanyi lagu Janji Setia menggunakan ekor Selen cuma di live Instagram kemarin malam nih. Seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram panggil aku kerucil ini, janji setia menjaga hati, kapan lagi ye nyanyi pakai ekor Selen Tiara Andini di unggahan panggil aku kerucil. Buat kalian semua para warga bucin, khususnya viewers channel Asti Update, jangan bersedih terlebih dahulu ya yang ketinggalan live Instagramnya Kak Titi bersama dengan Pop hari ini. Tenang saja kok Bang Min berikan opsi ya, karena live Instagram tersebut masih tersimpan rapi di feed Instagramnya Pop hari ini. Jadi yang penasaran bisa langsung cek sendiri di Instagram Pop hari ini ya, untuk menyaksikan keseruan-keseruan Kak Titi live Instagram dengan Pop hari ini nih. Sekian saja dahulu nih ya para sahabat teaser untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean-updatean lainnya yang tidak kalah hangat. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.